left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Asisten Kesehatan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Wali Kota atau Bupati di Provinsi DKI Jakarta, para Direktur Rumah Sakit Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Metro Menteng, Bapak Camat Menteng dan Camat Kebayoran Lama, para Kepala UKPD di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, para Ketua Organisasi Profesi dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, para Ketua NGO dan LSM, para mitra kerja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu dilakukan beberapa kegiatan lomba-lomba untuk olahraga, antara lain adalah tenis meja, soccer, mini soccer dan bulu tangkis yang diikuti oleh fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit puskesmas yang ada di seluruh DKI Jakarta. Selain itu kami juga melakukan kompetisi untuk gugus kendali mutu untuk menstimulasi inovasi di seluruh jajaran. Peningkatan baiknya adalah kemudian keluar hubungan kata-kata dari puskesmas, dari puskesmas Pulau Gadung. Ya, untuk kategori rumah sakit dan UPT adalah tim jam kesejak.
Lalu pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember kami juga melakukan pertemuan ilmiah tahunan Dinas Kesehatan. Ini yang kelima kalinya diadakan bersamaan juga dengan beberapa kegiatan seminar dan workshop yang diikuti dan serta bisnis matching yang melibatkan 44 puskesmas, 32 rumah sakit dan beberapa rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Tadi yang tampil adalah juga salah satu pemenang dari lomba line dance yang kami selenggarakan. Di samping nanti juga ada lomba karaoke. Izin Pak, teman-teman Dinas Kesehatan ini semuanya pengen tampil gitu. Jadi harus dikasih wadah untuk itu. Dan untuk lomba pertemuan ilmiah tahunan, hasil kompetisinya untuk makalah bebasnya peringkat terbaiknya adalah kategori presentasi oral dengan skor 1842 yaitu Konita Nur Salama, Gustia Arminda Sirega dan Salma Sabira serta Supriyadi yaitu peserta nomor 59 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang bergabung berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Judulnya adalah analisis survival, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis sensitif obat di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk kategori presentasi poster, pemenangnya adalah nomor peserta 32, Dr. Suji Pratiwi, Dr. Titis Meliawati dari Puskesmas Pembantu Tugu Selatan, Kecamatan Koja. Temanya adalah gambaran kesehatan mental pada ibu hamil dengan penilaian self-reported questionnaire di Kelurahan Tugu Selatan. Sky on your mind.